kendaraan masih lintas kemarin, cuacanya dalam bagian hujan lebat, ya. Kemudian juga kondisi juga di turunan tajam dan juga tikungan, dan tadi jalur ini tidak diperuntukkan untuk sebesar ini. Ya. Jadi berarti nanti akan ada pembatasan jenis kendaraan, Pak? Sebenarnya sudah dari sejak lama dibatasi. Gitu. Cuman kalau yang dari arah bawah sana itu ada, jadi tidak mungkin kalau orang dari arah bawah ya, bukan dari arah atas. Dan ini kelihatannya juga tidak terbiasa, ini kan bus pariwisata, artinya bukan bus reguler. Saya yakin tidak paham juga jalur ini. Jadi sebenarnya jalur ini untuk kendaraan? Ya, kendaraan kecil. Oke.